Puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional di Cianjur diisi kegiatan Jalan Sehat Ceria. Ribuan masyarakat antusias mengikutinya sambil merasakan sensasi perang taburan warna-warni dari tepung warna. Beginilah keceriaan masyarakat saat mengikuti gerak Jalan Sehat Ceria di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Minggu pagi. Diikuti 1.000 peserta, kegiatan ini merupakan puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Karang Taruna, Kecamatan Cipanas. Berjalan sejauh 5 km, taburan warna-warni dari tepung warna menambah keceriaan peserta untuk mencapai garis finish. Tak hanya itu, panitia kembali membagikan tepung warna saat peserta memasuki panggung utama di pelataran parkir Pasar Cipanas, Kabupaten Cianjur. Diringi lantunan musik menambah semangat, para peserta saling melempar tepung warna. Tema yang kita angkat ini adalah semangat habitas, sehat dan berkreasi, di mana masyarakat Kecamatan Cipanas ini masih kekurangan ruang publik. Maka ini sebagai ajang bagaimana menjadi perhatian pemerintah bahwa masyarakat Cipanas itu membutuhkan ruang publik. Untuk pertama kalinya, di Cianjur diselenggarakan kegiatan gerak jalan sehat sambil saling melempar tepung warna. Baru kali ini pakai warna seperti ini. Sama siapa aja nih? Ya semua kan ini diikutin sama yang... Kalau aku sini sendiri sama teman. Iya. Gimana nih harapannya supaya terus ada apa gimana? Tahun depan harus lebih dari ini. Selain keceriaan dalam perang tepung warna, dalam kegiatan jalan sehat ini panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah undian. Mugi Satria melaporkan untuk NET.